Aksi balapan liar di ruas jalan Naniwarta Bone, Kota Gorontalo hampir setiap pekannya berlangsung. Terlebihnya terjadi pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Aparat kepolisian pun dituntut untuk memberikan rasa nyaman bagi warga yang sering merasa resah akibat keberadaan para remaja di bawah umur tersebut yang sering ugal-ugalan saat berkendara. Minggu dini hari untuk memberikan rasa nyaman kepada warga yang tinggal di seputaran jalan Naniwarta Bone, jajaran kepolisian melakukan pembubaran balap liar. Polisi nyaris melepaskan tembakan gas air mata sebagai tanda peringatan. Polisi yang langsung melakukan pengejaran terhadap peserta balap liar ini akhirnya berhasil mengamankan sedikitnya 4 unit kendaraan roda 2 yang disinyalir merupakan alat balapan. Polisi pun langsung mengangkut keempat unit kendaraan yang diduga merupakan alat balapan liar guna proses pemeriksaan lanjut. Barang bukti sendiri baru dapat diambil oleh pemilik kendaraan dengan disertai adanya surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan. Ferdian Tolango, Mimosa TV, mewartakan. Oh, aku di situ, Jo. Eh, mau muat di situ.